Oh, si mending sih. Depan gunung aja. Gitu lah. Gue lempar satu lagi. Lanjutkan pemirsa. Tanggal 6 hari ini kita akan dari tim pendaki Gunung Agung akan berangkat sedang di kereta, sedang melewati dua stasiun. Akan berangkat sedang di kereta kembali. Ini kawan-kawan kita sedang istirahat sekarang. Sudah ada konsep. Ada Mas Dodo. Di sana ada Bewok Pojo. Ada Handi. Sekian saja laporan dari saya. Selamat siang, selamat beraktivitas. Oh ya, sekarang laporan pagi. Laporan pagi. Pukulin aja orang. Ntar laporan lagi jam berapa? Sekarang jam 7. Nanti saya akan laporkan keadaan di sini pukul 12.00. Udah bonyok. Ya. Selamat siang. Biasa aja. Kembali lagi bersama saya Handi Teti dalam acara Liputan 6 Siang. Sudah ada yang cukup tolong. Liputan 6 Siang lagi. Baru goblok. Gue tau gak? Kita harus jaga wibawa. Lanjut. Sekarang kita sudah berada di stasiun. Stasiun Kroya, tepatnya di Jawa Tengah. Bisa dilihat kondisi teman-teman kita sudah mulai hulang-hulang. Hulang-hulang apa? Gak tahu apa yang mau dikerjain. Yang di sana lagi ngegalau karena jauh sama pacarnya. Nah, itu. Yang ini senang-senang karena jauh sama pacarnya. Yang ini kependean disangka punya pacar. Mungkin ini suatu kesempatan untuk yang baru putus mencari apa jodoh. Suasana baru, mencari move on ya. Hal-hal baru yang bisa melupakan masa lalunya mungkin. Terus apa hubungannya liputannya sama? Kembali lagi ke topik kita. Kondisi cuaca siang ini cukup panas di sini, bisa terlihat saya mulai berkeringat. Mungkin karena faktor apa?
matahari yang saya bawa-bawa kemana-mana bisa jadi. Bisa dilihat, cerah sekali di sini. Awannya pun begitu indah. Kan liputannya sebentar aja. Oh sebentar. Begitu indah. Iya, sekian liputan jadi berita siang hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Laporan selanjutnya, coy. Laporan selanjutnya akan dilaporkan sekitar pukul 2.00 siang. Pukul 3 sore hari nanti. Tetap ikuti kami. Waspadalah, waspada. 5.000 enak banyak loh mau gak penting dan tamu spesial kita hari ini oke silakan kasih sambutan namanya sambutan buat laporan kita nih buat laporan ya salam petelur bisa jadi kenalan aja sih, kenalan aja. Kenalan aja. Oh, ya. Aku Melati. Iya. Dan betah ya di Surabaya. Selamat sampai Bali. Besok hati-hati. Naik kereta. Si Ibu gak diwawancara. Ibu siapa sok ngomong? Malam Bu Mawar. Iya. Cetak kerawangan keresebelangan. Oke, udah mulai dong? Udah bro. Oke. Selamat siang. Kita udah mau jalan lagi nih. Kita mau ke Banyuwangi sekarang. Sekalian nyebrang kembali, bray. Di sini kita lihat nih. Kita udah desek-desekan gini, coy. Lihat dulu. Jalan-jalan banget, men. Ini namanya backpacker baru, bro. Oh, iya. Halo, saya Iki. Sekarang jam saya goblok ini lagi lain-lain. Sekarang jam 2:30 kita siap berangkat ke Banyuwangi. Untuk keretanya udah datang. Mari kita siap-siap. Check it out. Kidamnya enggak ada, bro. Ayo. Mana dan hari ini dan Banyuwangi. Banyuwangi. Kereta apa? Kereta Sri Tanjung. Jam? Jam medut. Jam medut. Tangan jelek. Selamat. Roma gitu. Sekarang kita udah ada di kereta apa namanya keretanya? Banyuwangi. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Sri Tanjung. Menuju ke Banyumas. Banyuwangi. Udah Udin udah. Di belakang kasihan yang ke liput tuh itu. Menemukan banyak teman, coy. Silakan Didan. Kasopul lagi. Udah sampai. Guys, kaple ya, Mas. Mantap, Pak. Ayo, Dan. Oke, sekarang sekitar 20 menit lagi kita sampai di pemberhentian terakhir ya di
Banyuwangi baru, di stasiun Banyuwangi baru. Setelah itu rencananya kita akan lanjut jalan ke Ketapang, ke Pelabuhan Ketapang. Tanya kapten, maskot. Kalau lagi anjir maskot. Pokoknya kalau cari hewan langka ada di sini satu-satunya. Ya, mohon maaf sebenarnya tadi kita berangkat ya udah ke sini. Ngeselin anjir. Kameramennya ngeselin banget nih. Masih lama sih. Ini guide-guide udah pengen pipis. Ya kuat. Kribit pun. Ini tim baru udah nyampe kan? Satu lagi. Oh, satu lagi. Bu ada kesan-pesan lu? Udah enggak. Ya udah enggak apa-apa, Bu. Ngeri bablas lagi, Bro. Udahlah. Banyak ini 90. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Mi. Kita sekarang lagi di Papua. Tapang. Iya. Dalam kapal, di atas kapal. Sekarang pukul. Sekarang pukul 1. Enggak, anjir. Nih. 10.99. Oh, 99. Kondisi anak-anak baik-baik aja selama ini. Ditambah lagi ada nyanyian dangdut, makin semangat. Joget dulu dong, joget dulu. Ah, joget dulu. Asal oleh, joget. Laporan. Ya. Udah lu? Udah. Udah. Oke, selamat malam. Tengah malam di sini. Kita baru saja turun dari kapal feri KPM Niaga. Oke. Sekarang nih. Oh, KMP Niaga. Alhamdulillah udah nyampe Bali. Hah? Bagian besar, coy. Ini udah dicabut, udah habis. Udah gede gitu. Kalau sakit gitu. Kira-kira. Pemirsa. Action dulu, aduh. Cuma udah. Ya, baik, pemirsa. Baik, pemirsa. Saat ini kita akan menuju Bangli, Bali dengan mengendarai angkot. Kita ada dua angkot. Di sini angkot barang, itu ada barangnya 1 2 3. Oh, ini patung dari mana ini? Ya. Ke mana wae anjing? Bantu gue. Imam. Apa laporannya? Laporannya. Laporan cuaca. Saat ini jam berapa? Jam berapa? Cuaca, cuaca jam. Hari ini seger lah. Jam berapa? Ini jam Jakarta ini. Cuaca. Beda. Belajar bahasa Bali, kita di sini. Oh, salah. Bu Reja, Pak. Itu katanya dan ada bantuan, ada investor mau bikin pabrik tekstil katanya. Di Subang katanya. Kan di umumnya memang nama kepala desanya kan, nama lurahnya itu, keluarga itu. Nah, dia bilang mau bikin pabrik, ada pabrik tekstil katanya. Oh. Asistennya bilang, Pak, kurang S. Oh ya, ada pabrik S-nya juga Lesa Group ya. Oh, X enggak bisa. X tekstil. Iya, emang tekstil. Dia bilang pabrik tekstil. Terus kurang asistennya S-nya. Bisikin kepala desanya, Pak, S-nya kurang. Oh ya, pabrik S. Ada itu rumor apa emang kayak gini tuh? Emang banyak kalau Sunda. Ya, selamat malam. Di sini ada saya bernama Alvin. Keteknya dong. Saya di sini akan melaporkan kegiatan tim PKL. Ya, bisa dilihat sendiri. Judulnya PKL News. Oh, PKL News malam ini pukul 8 lewat 5.
Itu udah di setting belum jamnya? Udah dong, internasional coy. Sama banyak ini. Bisa dilihat sendiri muka-muka capeknya ya. Biasa aja. Biasa. Yang ini buat tidur nih, gue yakin banget. Ini buat tidur nih, direkt netan dulu nih, gue tahu banget. Ada kamera. Ini ada Blow, Udin. Siapa lu namanya? Oh, Imam yang baru ketemu kemarin. Tadi. Oh, ini ada pembalap, pembalap. Gangster motor. Di kamera. Oh iya. Mungkin kita banyak kan banyak kegiatan hari ini. Eh, nggak terlalu banyak kegiatan, hanya ada beberapa agenda. Hanya survei ke tempat kandang kita akan PKL nanti, dan selebihnya kita masih free time di sini. Sekian laporan pagi ini, sampai bertemu siang nanti di laporan berikutnya. Om Swastiastu. Swastiastu, Mas. Assalamualaikum. Oh, salam. Tadi kita dari gudang pakan. Tadi dijelasin sedikit beberapa cara kerja di situ, terus peralatan di sana sama formulasinya juga. Tapi sekarang kita mau pindah dulu ke tempat selanjutnya. Katanya mau ada chicken ayam di sana, kita mau bantu buat nimbang-nimbang juga. Ya, itu aja bisa dilihat. Di belakang itu truk yang ngangkut ayamnya. Kan teraturnya juga di sekolah juga ya. Enggak pakai kita. Ya, sekian dulu laporannya, nanti ketemu lagi di tempat. Biasanya kalau gini ada niatan. Sekarang kita sudah hari kedua PKL. Tadi kita sudah check-in 1000 ekor. Dibuka dulu dong maskernya dong. Hah? Maskernya dibuka dulu. Ini yang pecah. Iya, banyak sekali. Di sini tingkat kanibalismenya tinggi sekali. Mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan tingkat kanibalisme di sini tinggi. Antara lain ada tidak adanya penerapan metode debiking, pemotongan paru di sini. Sehingga paru-parunya masih sedikit lancip dan kebiasaan naluri kanibalismenya timbul sangat banyak di sini. Terbukti dengan lihat di sana
bagian besar bagian dada, bulu di dada disaling mematuki, bagian fan juga kebanyakan dipatuki, nggak ada yang sampai berdarah. Ini sangat mempengaruhi produksi telur di sini. Padahal bila dimaksimalkan, mungkin produksinya bisa melebihi dari produksi yang ada sekarang. Ya mungkin tugas kita di sini buat memperbaiki yang ada dengan ilmu yang sudah didapat di kampus. Doakan saja, oke? Terima kasih, Munding. Mi. Saya lagi nyortir yang pecah, yang kotor sama. Lu enak banget nyortirnya, enggak berpendidikan lu nyortir lu. Grading. Nah. Rasa bagusnya grading. Gara-gara kuliah sering tidur begini nih. Enggak bagus, enggak bagus, bukan bagus, Net. Bukan bahasa jadi, bagus. Bahasa kuliahannya. Iya, jadi kelihatan lu kuliah atau enggak. Jadi kan ketahuan yang kuliah sering tidur sama yang sering molor, kalau saya kan sering tidur. Udah segitu aja. Bisa dilihat ini telur yang mana yang sudah di ini yang sort, pecah. Di grade. Nih. Ini yang kecil. Ini lembek. Ini yang pecah-pecah. Ada lagi yang telur yang besar nih. Wow, bagus sekali. Kalau ini namanya extra large. XL. Sama kayak ukuran kondom. Wah. Anjir, ini buat dikasihin kepada Nimi. Oh, jangan. Yang kotor atau lagi nih? Iya. Buat kalau yang kotor. Ini yang kecil-kecil, ini yang besar-besar. Ini okay. Yang kecil. Siap. Siap. Wah. Ini. Selamat sore teman-teman. Kami dari Papet Unpad sedang melaksanakan PKL-nya. Hari ini kita sedang hari libur kerja. Jadi kita akan berlibur ke Danau Kintamani. Kamera. Ya, sponsor kita hari ini adalah Sangsang. Ya. Air alami asli Sungai Sangsang. Aqua lewat. Sangsang. Air Sangsang. Ya kan dari Kintamani. Sungai Sangsang. Makanya ngobrol sama yang punya. Oh, iya Bang. Ya begitu saja laporan hari ini. Sekarang kondisi pukul 1.40 kondisi cuaca rada mendung. Insyaallah enggak hujan lah hari ini semoga ya. Karena kita akan liburan panjang hari ini. Apaan sampai jam 6 doang. Belum kenalan tuh. Terima kasih. Kenalan ini mahasiswa baru kita. Bang Den. Mbak. Bang, mau spek dulu, Bang. Kenapa? Deni Kulub. Deni Bastian, coy. Oh iya. Udah ya. Udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Kintamani, Natural Hot Spring, pemandian air panas yang menyajikan pemandangan dari kaki Gunung Batur. Bisa dilihat, berapa indahnya pemandangan di sini. Buat teman-teman yang gak ikut sini, rugi banget. Pokoknya kalau main-main ke Bali, di Kintamani, saya rekomendasikan ke sini. Gak nyesel. Haru, mas Haru. Hai. Hai. Itu selamat sore, sekarang sudah jam 5.46. Kita baru mau pulang dari pemandian air panas yang dekat Danau Batur. Saya tadi jalan-jalan ke Kintamani,
terus ke pemandian air tanah, kita mancing di danau, bukan di blok tur. Dan ini Bestar, Jang, ngomong Jang. Enggak. Mana ya? Itu ini anggotanya. Coba lihat dulu anggota. Ya kita sekarang dikejar waktu karena mobilnya mau dipakai. Terima kasih lah, segitu aja ya. Laporan dan ya, hari ini kami sedang bertugas untuk membersihkan kandang sapi Bali di sini. Bisa dilihat tadi ini sebelum dibersihkan jaring laba-labanya itu udah usianya hampir beberapa puluh tahun tidak diurus. Pak, katanya bapaknya baru 5 tahun ini. Oh, 5 tahun. Oh, gitu. Belum. Yuk. Hari ini kita melakukan perbaikan biogas. Seperti yang dilihat, biogasnya sudah beres, tinggal menunggu proses fermentasi. Sekian laporan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mi sembro geblek banget. Apa? Geblek banget. Kenapa? Hah? Kenapa? Ini mau bersihin kolom feses. Terus? Besok juga kotor lagi. Turunlah coy, turunlah weh. Siap belum? Siap. Udah. Mau ngelapor sekarang jam berapa, Jol? Waduh. sekarang kita mau ini mandi. Ini namanya My Natural Bathroom. Katanya anak-anak pada mau bugil. Enggak boleh, coy. Enggak boleh. Astagfirullahaladzim. Gak. Ini dulu sejarahnya tempat mandi para putri.
dulu kan katanya ada pelangi, terus turun sini mandi di sini. Nah di sini dia itu tempat pemandian, tempat nyuci juga katanya sih gitu. Bunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekarang jam 5-an. Ini lagi gak bersih. Jam 6, Bres. Kelihatan jam 5. 5 WIB ya? Lagi, sekarang lagi mau jalan-jalan ke Pantai Kuta. Kondisi cuaca mendung-mendung basah. Mau ngapain, Bi? Ke Kuta mau ngapain? Ambil, ini gak jemur. Oh, jemur. Jemur pakaian. Udah ngejemur HP, HP. Oh, sama HP. Setelah lagi habis kecemplung, habis coli, kagak dingin, kagak kontrol. Jadi gitu tuh. Kacau banget. Lagi bersih-bersihin buat ini, batas sucinya ini nih. Batas suci ini Arena Glen Casino. Ini siapa Mi yang sapu-sapu ini? Ini Marbot. Rame bro. Ya, pemirsa yang ada di rumah sekalian. Sekarang kita dari tim PKL akan mulai menuju perburuan. Mantap dah pokoknya dah. Apanya mantap? Anuan mantepan. Alah gelap. Din. Awas jackpot ya, hati-hati. Siapa? Hah, siapa aja. Jol. Semalam sih ada 2 orang ya kan. Mobilnya enak, mobil elek. Tahu elek? L-nya luas. F-nya pas. Pas. Orang Sunda ya? Wok. F-nya fuck. Fuck. Awo. Ala gelap. Mantap lah. Prul. Biar hati-hati, Pi. Pas banget, Prul. Lagi gelap nih. Cukup. Biar hati-hati, Pi. Mungkin segitu aja dulu laporan dari saya. Yeah.
di atas air. Ma, mana belum pernah laporan ya? Udah laporan, ini lagi laporan ceritanya. Iya. Ini lagi di pantai Pandawa. Gitu doang, Mam. Bagus banget. Coy, ada lihat sini, bro? Ada. Selamat makan. Tuur, norok tok, bro. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ngapain, bro? Kami tim PKL dari Bandung telah selesai mendaki Gunung Batur. Bisa dilihat sendiri gunungnya? Kagak kelihatan. Gue kesel banget, no, kagak ada. Ya, ada di balik sana ya gunungnya. Bisa dilihat tampang capeknya. Hah! Capek, bro, capek. Set, gue kesel banget. Sesar. Dan capek. Sekarang kita akan berenang, men. Itu renang di sana, men. Awas. Hey, tadi dulu, lihat dulu nih belakang. Oh, iya. Lagi enak. Hey. Berenang di sana, men. Tuh, terus ada pak. Danau. Buh, danau apa nih? Danau apa nih, bre? Wah, danau apa, bro? Danau Batur. Nah, sekarang udah turun ini kita mau mandi di pemandian air panas. Tujuannya apa? Tujuannya untuk relaksasi otot-otot kita. Perkenalin dulu dong. Cingge Black. Ini Mr. Chow. Kenceng banget kayak Yamaha. Dari Jepang. Halo. Konnichiwa. Perasaannya gimana naik gunung? Luar biasa. Ini pengalaman pertama saya. Lu orang Jepang, orang Cina? Pokoknya Jepang, lu, keren lah, pokoknya lah naik gunung harus lagi. Iya kan, gak minggu boleh. Depan juga kan, itu lagi. Ih, minggu depan, lu mah minggu depan, gua tanggal 7. Sama. Oke. Okay, sama gua tuh. Kita ke Gunung Agung, oke? Okay? Din. Wis. Apaan lu? Keren. Dam. Salam. Kameramennya dong. Ngomong. Udah habis nih. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Belum, Muk. Hah? Cukup sekian dan terima kasih. Sip. Guys. Kabar. Lagi menuju puncak. Menuju puncak tertinggi di Pulau Bali. Gunung Agung. Bersama 6 rekan saya yang lain. Ada personil baru, Bang Ucok yang baru datang kemarin dari Bandung sengaja hanya untuk mengikuti perjalanan hari ini. Luar biasa, 3000 meter dari di atas permukaan laut, salah satu gunung tertinggi di Indonesia. Dikit lagi.